Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi bersama dengan tim kami Bayu Channel. Dan di kesempatan kita kali ini kita jalan-jalan di sekitar tempat rumah kami saja ya teman-teman, yaitu di Monumen Simpang 5 Gumul. Dan saya ditemani oleh anak saya ini dan istri saya. Oke, tetap jangan kemana-mana, ikuti terus perjalanan saya di Monumen Simpang 5 Gumul. Seperti apa tempatnya? Langsung saja. Oke teman-teman dan sobat semuanya, sekarang kita berada di area parkir Monumen Simpang 5 Gumul. Dan tempat parkirnya cukup luas ya teman-teman. Oke, hari Minggu ini cukup lumayan ramai sekali ya teman-teman. Ini di terowongan area masuk ke Monumen Simpang 5 Gumul. Dan di area masuk terowongan menuju Monumen Simpang 5 Gumul ini terdapat banyak dokumentasi foto ya teman-teman. Ini foto-foto seputar tempat wisata di Kediri dan sekitarnya. Ada banyak sekali tempat wisatanya, yaitu di Monumen Simpang 5 Gumul ini. Dan di sebelahnya ada apa ya, tumpeng nanas. Di wisata alam Gunung Kelut. Dan ada air terjun Irenggolo, air terjun Dolo. Ada Gua Silomangkleng dan masih banyak lagi ya teman-teman. Jadi teman-teman dari luar Kediri yang pengen jalan-jalan di Kediri, monggo, terdapat banyak sekali tempat-tempat wisata di Kediri, dijamin bakalan gak mau pulang. Oke teman-teman, kita sekarang sudah masuk ke area Monumen Simpang 5 Gumul. Teman-teman bisa lihat, luar biasa. Ayo Yan, sampai ya, jadu, sampai kan? Oleh siapa ya? Di? Bu? Kak Roha. Thank you.
Oke, teman-teman dan sobat semuanya, dan kita setelah keluar dari Monumen Simpang Lima Gumbul, ini di sebelahnya kita menuju Pasar Tugu ya teman-teman. Ini namanya Pasar Tugu, area Monumen Simpang Lima Gumbul. Dan di Pasar Tugu ini terdapat banyak sekali kuliner-kuliner ya teman-teman. Ada, wes pokoknya komplit lah di sini. Mau jajanan apa saja ada. Oke, kita jalan menyusuri Pasar Tugu ini ya teman-teman. Jadi nanti kalau ada makanan apa gitu kita mampir makan dulu. Oke, kita muter-muter jalan-jalan menyusuri Pasar Tugu dulu ya teman-teman. Yuk. Di. Woi, mulai ulange. Ulange. Ulange kan lewat kene neh. Nah. Ya romanis mau ra dari. Ya romanis mau. Mau ya. Mau itu ya? Oke teman-teman, jadi kita mampir dulu makan di tempatnya Mak Tun. Jadi teman-teman yang berkunjung ke Simpang Lima Gumbul sini bisa mampir di tempat makannya Mak Tun sini ya. Jadi berbagai makanan seperti capcay, nasi goreng, bakmi, mie goreng, jadi ya makanan seperti ini ya di area Simpang Lima Gumbul. Nanti kita kasih lihat seperti apa makanannya. Nah, ini nasi goreng mawut. Dan ini mie goreng. Wes lahap dhisik, San. Wes dilahap sama anak saya. Nah, ini selangga sabar ya, teman-teman. Nah, jadi monggo bagi teman-teman yang berkunjung di area Simpang Lima Gumbul ini, mampir di kedainya Mak Tun. Jadi menunya ya capcay, nasi goreng, mie goreng, dan lain sebagainya. Oke teman-teman, jadi mari makan nasi goreng apa lusrut. Mari makan. Alhamdulillah, acara makan-makannya sudah selesai di sampai kurang. Oke teman-teman, jadi acara makan-makannya juga sudah selesai. Sudah kenyang, waktunya kita pulang. Jadi saya akhiri sampai di sini dulu ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.